Untuk jalankan aktiviti harian. Contoh kalau macam nak jalankan aktiviti bersama keluarga, bekerja dan sebagainya, anda tak perlu risau sebab kami ada solution untuk anda. Untuk mana ada masalah yang saya sebutkan sebentar tadi, Dr. Ju paling sarankan anda untuk amalkan bullet, iaitu minyak MCT dengan rantaian pendek yang anda boleh campurkan dengan makanan ataupun minuman anda tanpa rasa bersalah, semudah ABC. Alright, cuba kalau anda bayangkan kalau anda dapat luangkan masa dengan keluarga dengan lebih berkualiti. Okay, dengan lebih bertenaga, especially untuk mana yang nak beriadah, mana yang nak bekerja dan yang paling best sekali, anda dapat beribadah dengan lebih sempurna. Kak nak cakap pasal diet, jaga makan pun susah. Kalau anda ada masalah, lapar saja. Bukan setakat nak diet, nak konsisten pun susah.
orang pun dah mula bercakap, dulu dan sekarang dah berbeza dah. Ada tak masalah yang Dr. Ju cakap ni? Jadi, Dr. Ju ada satu solusi. Dr. Ju ada satu tips untuk mengelakkan anda daripada lapar. Anda ambillah produk yang dipanggil bullet. Bullet adalah MCT oil. MCT oil bila dimasukkan ke dalam minuman anda, maknanya pagi-pagi pukul 10 tu anda minum, anda tidak akan rasa lapar lagi sehingga petang. Macam mana nak dapatkan dia? Tekan link di bawah. Okay, hello, hi. Assalamualaikum kepada semua penonton-penonton kita hari ni. Tuan-tuan dan puan-puan, setelah sekian lama, hari ni saya comeback lagi sekali bersama dengan Dr. Ju hari ni dengan topik khas yang kita nak bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Agak topik ni agak biasa kita bahas, tapi orang masih lagi ramai yang salah faham, ramai lagi yang macam tak tahu, ramai lagi yang confused. Boleh tak tuan-tuan dan puan-puan yang masuk dalam live kita hari ni boleh cuba komen dulu dekat ruangan komen, komen suara saya jelas ataupun tidak. Saya kalau dah start cakap ni memang tak berhentilah. Ha kan? Sedia tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba komen tak suara saya jelas ataupun tidak supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh dengar perkongsian yang akan disampaikan oleh Dr. Ju. Saya sebenarnya selaku host sajalah untuk hari ni kan. Sebab saya macam amaz lah untuk topik kali ni macam memang pada saya perlu dibahaskan berkali-kali sebab makin lama kita cerita, orang kalau kita tak cerita orang makin confused. So jadi kita nak bagi tahu hari ni bagi lagi terang, lagi ingat, lagi mudah faham. Okey, jelas. Assalamualaikum Cik Wakil. Waalaikumsalam juga. Okey. So jadi tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang ada dalam live kita hari ni? Tuan-tuan dan puan-puan kena fokus tau sebab hari ni topiknya kan dengan Dr. Ju, betul tak Dr. Ju? Okay. Ya, yeah, betul. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Balkis ni jalan aja tak perkenalkan pun. Tak apalah. Korang semua saya nak memperkenalkan tadi kan? Tapi terdahat. Okay. Hari ni kita akan bercerita sikit tentang beberapa topik yang hangat sekarang ini diperkatakan oleh rakyat Malaysia. Bukan di Malaysia saja, di seluruh dunia. Okay? Betul. Sebab hari ini kan Dr. Ju, sebab topik yang kita nak bawakan hari ini, topik berkenaan dengan insulin resistant. Ini adalah topik yang biasanya kita dengar dalam kalangan-kalangan orang yang ada masalah diabetes, dalam kalangan-kalangan orang yang ada komplikasi-komplikasi, kan? So jadi apa sebenarnya insulin resistant ni sebenarnya? Sebab kadang-kadang kalau kita tak cerita banyak kali, orang makin lama makin confused, makin tak faham. So untuk permulaan kita hari ini, boleh tak Dr. Ju share dulu apa itu insulin resistant? Insulin resistant kan, sebenarnya kan bukan insulin resistant dahulu. Insulin resistant datang kemudian. Sebenarnya apakah dia insulin? Apa kerja insulin? Salah satu daripada kerja insulin adalah bawa masuk gula dalam sel. Gula sebenarnya di mana? Bila kita makan gula, gula masuk ke mana? Gula sebenarnya masuk ke dalam salur darah. Sel di luar salur darah. Gula di dalam salur darah. Jadi insulin kerjanya adalah ambil gula dalam salur darah tu bawa masuk ke dalam sel. Dalam salur darah dibawa masuk ke dalam sel. Jadi itu adalah kerja insulin. Bila insulin bekerja, setiap hari dia bekerja, setiap masa, setiap saat. Maknanya bila you all makan sahaja, gula dihasilkan dalam badan you all. Maknanya gula dihasilkan daripada dalam usus, diabsorb masuk ke dalam salur darah. Dalam salur darah, gula akan dimasukkan ke dalam sel. Gula akan dimasukkan ke dalam sel. Okay? Jadi, bila gula dimasukkan ke dalam sel, maknanya sel akan berisi gula. Sel akan berisi gula. Kalau gula itu digunakan, okay. Gula tu dah hilang. Tetapi masalahnya sekarang kita masukkan gula lebih banyak daripada kita menggunakan gula itu. Maknanya gula akan berkumpul di dalam sel.
Maknanya kita menggunakan gula hanya untuk kita, contohnya bila kita berlari, kita banyak menggunakan kalori. Maknanya gula dipecahkan menjadi tenaga. Tenaga itu adalah dalam bentuk kalori. Okey? Dan bila kita berlari, kita menggunakan banyak tenaga, banyak kalori. Bila kita duduk diam saja di dalam bilik, contohnya kita duduk dalam aircon, kita tak menggunakan kalori, kita tak menggunakan tenaga. Jadi gula tu berkumpul dalam sel kita. Jadi gula akan sentiasa masuk ke dalam sel, akan sentiasa masuk ke dalam sel. Setelah beberapa tahun kita hanya duduk saja, tak berlari, tak main-main, tak keluar rumah, duduk saja di rumah, tidur-tidur, tengok TV, main game, lama-lama sel kita penuh. Semua sel kita penuh. Cuba bayangkan ya, kita ada 38 trilion sel. 38 trilion sel. Maka sel semuanya akan jadi penuh. Okey, akan jadi penuh. Bila sel dah penuh, maka insulin nak bawa masuk gula ke dalam sel lagi. Insulin nak bawa masuk gula ke dalam sel. Sebab gula sentiasa ada. You sentiasa makan. Lama-lama, apa ni, insulin tidak boleh nak bawa masuk gula ke dalam sel. Dia tolak, tolak, tolak. Tapi gula tak boleh masuk ke dalam sel. Sebab sel dah penuh dengan gula. Keadaan itu dipanggil rintangan insulin atau dalam bahasa Inggeris insulin resistant, ataupun sel kita telah kebal kepada insulin. Maknanya insulin sudah tidak boleh apa ni, memecahkan batas atau ataupun memecahkan apa ni, wall sel itu untuk masuk ke dalam sel. Okey, itu adalah yang dipanggil sebagai insulin resistant. Bila berlaku insulin resistant, gula tak boleh masuk ke dalam sel. Insulin cuba lagi, gula tak boleh masuk ke dalam sel. Lama-lama gula akan bertimbun kat dalam salur darah kita, maka itu dipanggil sebagai diabetes ataupun kencing manis. Oh, faham. So that's why lah orang yang masalah, yang ada masalah diabetes pun boleh relate dengan masalah insulin resistant ni sebenarnya. Tapi kan Dr. Ju, saya macam pelik lah. Sebab macam kita tahu tadi Dr. Ju dah share kan, insulin dia akan keluar bila gula makin lama, makin bila kita makan gula. So makin banyak gula kita makan, insulin makin lama makin banyak sampai lah Ya, betul. normal. Tapi kan Dr. Chu, saya macam pelik. Kita ni sebagai manusia, ha kan. Macam mana seseorang tu boleh ada rasa nak makan manis lagi 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 sampai satu masa dia orang rasa benda tu normal, sampai satu masa dia orang akan rasa macam benda tu tak pelik. Dia orang tak rasa macam makan gula tu banyak, tahu-tahu ada masalah diabetes. Sebenarnya tu apa sebenarnya Dr. Ju? Okey, bila orang ambil makanan lah kan, makanan, kebanyakan makanan adalah daripada gula ataupun simple sugar ataupun karbohidrat. Karbohidrat tu sebenarnya adalah juga gula. Okey, karbohidrat adalah gula yang bertumpuk-tumpuk. Ini kita nak jadikan ramen lah senang. Gula yang bertumpuk-tumpuk-tumpuk rapat macam tu, dia rapat jadi dia tak boleh dipecahkan. Tapi bila masuk ke dalam ini saluran pemakanan, dia akan ada enzim dekat situ. Enzim tu macam tukul besi lah. Dia ngetuk, ngetuk, ngetuk. Maka gula akan terkeluar dan masuk ke dalam sel. Dan masuk ke dalam salur darah. Jadi, bila orang sudah selalu sangat makan gula, maknanya dia tak makan gula pun, dia makan karbohidrat. Dia makan, tak makan gula, dia makan karbohidrat. Jadi, orang itu akan dapat apa yang dipanggil sebagai craving. Maknanya, bila dia tidak dapat gula, dia akan rasa nak sangat gula. Bila dia tak dapat gula, dia rasa nak makan sangat gula. Ini terjadi bila you all mengambil banyak sangat karbohidrat atau banyak sangat gula. Sekarang ni kan, orang makan gula banyak. Maknanya orang minum minuman yang ada warna merah, hijau, biru, kuning, semua ada. Dan dia ditopak pula dengan ais krim, ditopak dengan krim, ditopak dengan apa ni, coklat rice, ditopak dengan biskut, macam-macam. Dalam satu gelas saja sudah ada apa ni, banyak sangat gula. Dan lepas tu dia makan pula nasi.
Dia makan pula bubur. Dia makan pula roti. Roti tu pula di atas dia ada gula. Jadi everything is sugar. Jadi bila kita makan terlalu banyak gula, kita akan biasa dengan gula itu. Maknanya bila kita makan gula, kita akan rasa senang. Kita akan rasa seronok sangat. Sebab apa? Sebab bila kita makan gula, dopamin dalam otak kita akan meningkat. Dopamin adalah hormon yang untuk kita jadi ceria, untuk kita rasa macam sedap, macam selesa. Jadi bila kita tak makan gula, kita akan rasa tak selesa, kita rasa tak senang sebab dopamin itu yang resah sebenarnya. Jadi kita ambil lagi gula, kita ambil lagi gula. Apa yang berlaku pada orang-orang sekarang ini adalah apa yang dipanggil sebagai ketagihan kepada gula. Mereka ketagih kepada gula. Tengah-tengah malam ni, tengah tidur ni, tiba-tiba dia teringat coklat. Ya Allah, sedapnya coklat. Dia boleh bangun. Dia boleh pergi 7-Eleven untuk ambil, untuk beli coklat. Dia tengah minum tu, tengah tidur tu, dia teringat-ingat. Macam tengah belajar pun, kadang-kadang you all tak boleh nak concentrate untuk belajar. Sebab otak you asyik ingat nak ada coklat lah, ada apa ni, cupcake lah, ada macam-macam dekat ke 7-Eleven. Ada macam-macam dekat kedai-kedai yang berhampiran dengan anda. Jadi, anda sebenarnya craving, anda sebenarnya ketagih kepada gula. Okey, bukannya kata lagi kepada gula dan juga makanan. Makanan adalah mengandungi gula. Jadi bersamaan dengan mereka ketagih kepada gula sebenarnya. Oh, faham. Sebab jadi kadang-kadang kita ni macam tak sedar pun kan sebenarnya Dr. Ju. Sebab saya adalah ada beberapa orang patient ataupun yang saya pernah jumpa lah kan. Dia cakap dengan saya, macam mana saya ada masalah gula tinggi ni sedangkan saya ni tak berapa nak makan banyak sangat. So bila daripada perkongsian Dr. Juni, saya faham. Oh, rupanya bila kita dah ada dopamin, kita aktifkan dia, kita rasa happy dengan benda-benda manis ataupun benda yang kita suka makan. Sebab manis bukan sahaja daripada gula saja tau. Macam Dr. Juni share tadi, daripada karbohidrat. So jadi orang tak apa orang kata, tak sedar benda tu. So tak pelik. Sebenarnya dah ada diabetes pun sebenarnya. Okay. Satu poin yang baru. Okay. So jadi tuan-tuan dan perempuan, saya nak tanya juga dengan Dr. Ju sekarang ni. Sebab sekarang ni kita dah nampak trend tau Dr. Ju. Sebenarnya kalau sekarang saya pergi mana-mana je, kalau tanya ni ada problem apa? Kencing manis. Kita tak tanya, tapi kan kalau kita dengan mak-mak kita kan duduk cakap-cakap kan, duduk berbual-bual. Ni orang tu ada kencing manis ni, timan ada kencing manis ni. So bila dia tengok balik, makin lama makin ramai ni yang dapat ada masalah kencing manis ni. Betul tak tuan-tuan dan perempuan? Tuan-tuan dan perempuan boleh cuba tengok, boleh cuba komen juga dekat ruangan komen. Betul tak? Sebab pada circle saya sekarang pun, kalau dulu memang kata jarang lah. Tapi sekarang setiap kali pergi, problem ni datang. Ni datang. Bukan kencing manis je. Kadang-kadang sampai 2, 3, 4, 5, 6 rangkai yang datang. Okay, lepas tu kita ada tengok pula kajian juga yang ada sekarang ni. Doktor Ju nak tahu tak, sekarang kajian dah ada 5 juta rakyat Malaysia yang berisiko hidap masalah kencing manis. Tapi saya rasa sekarang bukan dah 5 juta. Saya rasa dah lebih lah Doktor Ju. Tahun 2025 dianggarkan sebanyak 7 juta pengidap kencing manis di Malaysia. Okey, hanya tahun depan saja, betul tak? Tahun ni 2024, tahun depan 2025. Maknanya dia meningkat dengan zup, dengan cepat sangat. Sebab apa, pola pemakanan kita. Pola pemakanan kita. Dulu kita tak makan sehebat sekarang ni. Tapi sekarang ni kita makan, tengoklah. Makan apa jumpa kita makan. Apa jumpa kita makan. Makanan pula semuanya gula. You name it. Apa benda yang tak ada yang gula. Semua benda ada gula. Okay? Dan semua benda berproses. You kena ingat ya. Proses food juga menghasilkan gula yang banyak. Kalau dulu karbohidrat, dia berfiber. Berfiber maknanya dia ditutup oleh fiber. Sekarang karbohidrat sudah telanjang, sudah kosong. Maka bila kita makan roti, roti dulu dengan roti sekarang tak sama. Roti dulu dia ada fiber dekat luar dia. Fiber tu menahan dia daripada diambil, dijadikan gula. Maknanya daripada enzim tu masuk ke dalam apa ni, karbohidrat tu untuk meleraikan gula kat dalam karbohidrat tu. Tetapi sekarang karbohidrat sudah telanjang, sudah tiada tutup. Maknanya apa yang kita dapat sekarang semuanya adalah gula. Dan karbohidrat sekarang senang sangat untuk amylase, iaitu
enzim untuk meleraikan dia kepada gula. Masuk saja ke dalam perut kita, masuk ke dalam satu kaki kepada usus kita, dia terus dileraikan oleh enzim yang datangnya daripada pankreas untuk menjadi gula. Maka maknanya gula akan dihasilkan dengan banyak. Kalau dulu gula ditutup oleh oleh fiber. Jadi dia sikit, maknanya enzim tu boleh masuk sikit, boleh masuk sikit sampai 20 kaki daripada usus kecil kita. Jadi sikit, sikit, sikit. Jadi gula dalam darah kita stable. Tetapi sekarang bila kita makan saja karbohidrat, makan saja roti, makan saja Coco Crunch, makan saja apa-apa benda yang berasal daripada karbohidrat, gula akan meroket macam tu. Bila gula meroket macam tu, insulin juga meroket. Meroket untuk menurunkan gula daripada daripada circulation. Bila insulin drop, gula drop, you akan lapar. Maka you makan lagi, meningkat lagi gula. Insulin juga meningkat. Drop lagi gula, you akan lapar. Meningkat lagi. Jadi orang makan terlalu kerap sekarang. Kalau dulu orang makan hanya sehari hanya 2 kali atau 3 kali. Tetapi sekarang orang makan sampai 10 kali satu hari. Okey? Jadi kita kena berhati-hati. Kalau ikutkan apa ni, ini adalah daripada paper ni kan. Paper ni daripada paper Putrajaya. Dia kata 5 juta rakyat Malaysia berisiko mendapat kencing manis. Mendapat pre-diabetes. Sebenarnya bukannya 5 juta yang berisiko. Sebenarnya semua kita berisiko mendapat penyakit kencing manis. Sebanyak maknanya kalau kita sekarang menghabiskan dalam 7 juta ke 4 bilion, 4 bilion untuk merawat pesakit kencing manis. 4 bilion tau, bukan 4 juta, bukan 4 ribu, bukan 400, 4 bilion. Malaysia ni kecil saja, penduduknya ada 32 juta. Kalau 4 bilion, iaitu bersamaan dengan 50% daripada keseluruhan apa ni bajet Malaysia digunakan untuk kesihatan sahaja, kita hanya tinggal 4 bilion lagi untuk digunakan oleh rakyat Malaysia. Maknanya kita ada 50% saja digunakan untuk rakyat Malaysia. Jadi kita telah menggunakan almost half daripada duit Malaysia. Jadi tujuan kita sekarang ni adalah untuk mengurangkan penggunaan apa ni, mengurangkan kerajaan Malaysia daripada menggunakan duit yang banyak itu untuk untuk pesakit diabetes. Jadi kita sebenarnya adalah menyeru orang ramai untuk berhenti daripada mengambil. Kenapa tak kerajaan sendiri menaikkan harga gula? Kenapa kerajaan sendiri tidak apa ni, maknanya sekarang gula disubsidize kan? Kenapa kerajaan tidak mengambil balik subsidi daripada gula? Daripada mengambil subsidi daripada minyak, lebih baik kita mengambil balik subsidi daripada gula supaya orang tak makan gula. Betul tak? Sebab dulu-dulu gula mahal, jadi kita pun tak makan gula. Okay? Betul. Tapi doktor juga kan, saya sokong jugalah sebab sekarang ni yang tadi doktor je katakan makan sampai 10 kali, 6 kali, makan tak kenyang-kenyang. Tapi kan itu memang depan mata sendirilah. Kadang-kadang tak payah tengok jauh kan. Ha, okay. So, jadi tuan-tuan dan perempuan, doktor Ju juga. Sebenarnya, daripada macam doktor Ju cakap, bukan 5 juta. Tapi lebih daripada 5 juta tu, bukan daripada golongan-golongan yang dah berusia. Dan yang 5 juta, saya cakap 7 dah terus ya. 7 juta dan ke atas ni sebenarnya pun termasuk daripada golongan-golongan remaja. Ha, sebab saya ada satu story ni doktor. Saya masa tu dia adalah salah satu daripada LBM yang sebelum ni. Dia kita coaching-coachingkan dia kan. Maksudnya one to one dengan saya masa tu. Dia share dengan saya satu benda ni. Saya ada student, dia cikgu. Saya ada student form 3. Form 3 dekatan 3, 15 tahun kot. 15 tahun. Waktu rehat, dia ada cucuk insulin which is dia ada masalah diabetes. Kita dah berconfirm balik diabetes type 1 ke type 2. Rupanya type 2. So benda ni sebenarnya tak pelik pun sebenarnya. Sebab sekarang lagilah kita terdedah dengan makanan-makanan viral eh. Apa yang kek-kek lah, yang sweet-sweet, minuman itu, minuman inilah kan. So jadi sekarang ni tak pelik benda tu dah jadi dalam golongan-golongan
remaja. Tapi Dr. Ju boleh tak cuba Dr. Ju explain sikit macam mana daripada golongan remaja sampai umur 30-an dah boleh dapat diabetik dah soheh. Mungkin ada perbezaan daripada remaja dulu sebenarnya dia dah ada pre-diabetik, dia tak sedar ataupun sebagainya. Okey. Kebanyakan orang tidak sedar apa yang mereka makan. Mereka dah lahir saja, dah lahir je, dia, orang kata lahir cok je, dia tengok orang semua dah makan benda-benda yang dia makan sekarang ni lah. Jadi mereka tak tahu yang apa yang mereka makan itu tidak betul. Tak ada siapa pun yang tahu. Tak ada siapa pun bagi tahu. Mak bapak dia orang pun tak tahu. Kadang-kadang mereka ini ada genetik dia yang ada masalah diabetik. Maknanya genetik dia, tok nenek moyang dia ada membawa jin-jin yang membawa kepada penyakit diabetes. Maknanya kalau orang ni tidak jaga, maka dia akan dapat diabetes awal. Okey? Jadi ada jin-jin, maknanya dalam dalam nutrigenomic study dululah Dr. Ju ada belajar pasal jin-jin inilah. Jin ni bukannya jin aprit ke jin apa kan. Jin ni adalah jin dalam badan kita yang menjadikan kita manusia, yang menjadikan kita lelaki, yang menjadikan kita perempuan. Okey? Dalam jin-jin ini ada jin yang aktif dan ada jin yang tak aktif. Jadi maknanya kita, kebanyakan kita ada jin yang menunjukkan yang kita boleh dapat sakit kencing manis. Tetapi bila kita daripada kecil, kita tidak expose kepada gula, maknanya kita kurang mengambil gula, maka jin ini tidak aktif. Jin ini akan diam saja. Okey? Jadi akan dapat diabetes. Tetapi bila daripada kecil, especially orang yang ada jin yang yang ada penyakit kencing manis ini, daripada kecil dia dah makan. Contohnya dia minum susu. Susu yang dia ambil adalah susu formula. Dia selalunya dia lahir Caesar. Caesar dia keluar, mak bapak dia, mak dia tak nak menyusukan dia. Dia makan susu formula. Susu formula sekarang mengandungi banyak gula. Ada satu ketika dulu ada keluar dalam 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 paper lah di mana susu sekarang menyebabkan budak-budak gemuk. Jadi budak-budak kecil-kecil dah cabi-cabi, dah gemuk sangat. Jadi bila dia orang besar, besar sikit lah maknanya bila dia orang berhenti bercerai susu, mereka akan lapar. Mereka akan lapar sebab gula menyebabkan insulin meningkat dan insulin akan menurunkan gula itu dan menyebabkan mereka lapar. Masa mereka minum susu dulu kan, bila insulin drop saja, gula drop, mereka lapar, mereka minta susu, bagi susu. Mereka minta susu, dibagi susu. Sampai mereka gemuk. Jadi bila mereka dah bercerai susu, mereka akan makan banyak. Mereka akan makan banyak. Apa saja mereka makan banyak. Kalau dulu-dulu makanan kita tidak berproses, tak apa. Kalau mereka makan banyak pun, mereka tidak akan gemuk. Tetapi sekarang, apa yang mereka makan adalah makanan yang berproses. Maknanya bila diorang makan, makanan itu akan terus menjadi gula. Gula akan menyebabkan insulin meningkat. Insulin akan menurunkan gula. Dan ia akan menyebabkan kanak-kanak ini lapar. Jadi kanak-kanak ini akan sentiasa lapar. Sentiasa lapar. Sampai diorang remaja. Bila remaja lagi lah. Dia dah ada duit. Bapak dia minta duit dengan bapak dia. Dia merokok lagi. Jadi kadang-kadang sekarang orang budak remaja sekarang dia tidak sekolah. Dia tak nak sekolah. Sebab itu semua dipengaruhi oleh makanan mereka. Bila dia orang tak sekolah, dia orang kerja, dia orang cari duit sendiri, dia orang merokok, dia orang makan makan apa yang dia orang nak. Jadi ini menyebabkan mereka obes. Obesity adalah masalah yang terbesar sekali di Malaysia. Obesity. Kalau dia orang tak dapat diabetes, mereka dapat obesity. Yang ada genetik dia diabetes, dia akan diabetes. Yang tak ada genetik diabetes, dia akan jadi obesity. Tetapi kemudian mereka akan dapat juga diabetes. Okay? Okay, so tadi daripada perkongsian Dr. Ju, saya ada tangkap satu yang which is tak dapat kencing manis, dapat masalah berat badan. Dan kalau daripada perkongsian Dr. Ju tadi, ada nampak juga satu point which is kerap lapar and then kerja nak makan benda-benda manis. Maksudnya sugar craving dan cekap dan juga kerap lapar. So which is kalau dia jadikan kesimpulan dekat sini lah, antara simptom untuk kita kenal pasti diri kita ni dalam level diabetes ataupun sihat, pre-diabetes ataupun sihat, kita kena tengok balik adakah kita ni jenis yang craving, suka makan benda manis. Tu dua poin penting lah pada saya. Yang ketiga masalah berat badan lah. So jadi daripada kat sini kan, kita ada juga
kajian juga kat sini, masyarakat Malaysia semakin gemuk. Ini kalau kita tak ada kajian pun rasanya macam boleh nampak juga kot, kan? Pun boleh nampak juga kot daripada mata kasar kita juga. So jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya Dr. Jo, tapi saya mulut saya nak cakap tuan-tuan dan puan-puan juga, kan? So jadi dia macam nak cakap juga tuan-tuan dan puan-puan tu. Okay. So jadinya daripada kajian ni dia ada dapati bahawa peningkatan masalah berat badan ni terus meningkat sebanyak 50.1%. Dia bukan 10%, 20%. Tapi hampir separuh, 50%. Kan? So sekarang dari tahun 2024, dia makin lama dia makin meningkat dan melebihi daripada 50%. So jadi Dr. Ju, pada pendapat Dr. Ju lah kan, apa sebenarnya related antara masalah berat badan dengan masalah obesiti ni sebenarnya? Masalah obesiti dengan diabetes ni sebenarnya? Sebenarnya diabetes, obesity membawa kepada diabetes. Sebenarnya obesity adalah pre-diabetes. Sebelum kita dapat diabetes, kita dapat pre-diabetes dahulu. Okey, maknanya pre-diabetes adalah keadaan di mana gula dalam darah anda normal. Kalau anda cek HbA1c anda juga normal. Kalau dia orang cek, maknanya dicek gula normal, dicek HbA1c dia tidak normal. Itu dah diabetes, bukan lagi pre-diabetes. Pre-diabetes adalah keadaan di mana HbA1c dia normal, gula dia normal. Tetapi bila you check your insulin level, dia akan meningkat. Insulin level akan meningkat. Maknanya orang yang ada pre-diabetes ini, dia gula yang ada dalam darah dia dimasukkan ke dalam sel oleh insulin, dan bila sel dah penuh, dia akan di apa ni gula itu akan di-convert kepada lemak. Dan lemak itu akan menyebabkan orang itu obes. Okey, dan lemak itu pula akan masuk ke dalam liver ataupun hati seseorang, menjadikan seseorang itu fatty liver. Jadi, obesity berkait rapat dengan diabetes, sebab bila orang maknanya bila sel-sel tu dia boleh besar, boleh besar, boleh sebesar-besar manusia. Tetapi sel-sel you tidak boleh besar, maknanya sel-sel you adalah sel yang biasa saja. Bila sel maknanya dia dimasukkan itu sekali, maknanya dijadikan fat menyebabkan orang obes dan dimasukkan ke dalam sel. Lama-lama mula-mula you okay lagi. Tetapi setelah lama-lama you punya sel dah tak boleh menampung lagi gula. Dia dah tak boleh, insulin dah tak boleh nak masuk gula ke dalam sel. Insulin dah tak boleh bawa masuk gula ke dalam sel. Lama-lama you akan dapat juga diabetes. Sebab you makan lagi, you makan lagi, you makan lagi gula. Makin hari makin semakin banyak. Makin hari semakin macam-macam makanan yang mengandungi gula dan mengandungi karbohidrat. Sebab tu lama-lama sel sudah penuh, sel lemak juga sudah penuh. Lama-lama you all akan dapat juga diabetes. Lepas tu bila you all dapat diabetes, you all dikira diabetes type 2. Bila diabetes type 2 pula, muda-muda doktor inject insulin. Bila doktor inject insulin, insulin pula dia tak tahu nak bawa masuk gula ke dalam sel. Insulin dah tak boleh masuk gula ke dalam sel. Jadi insulin akan jadikan gula semua kepada lemak. Jadi orang ni akan lebih obes, lebih obes, lebih obes. Ya Allah, teruk sangat. Maknanya ianya berkait rapat dengan obesity dan diabetes. Maknanya dia berkait rapat. Mula-mula dia jadi obesity. Kalau orang yang genetik dia dah ada diabetes, dia akan jadi diabetes. Tetapi orang yang tak diabetes, dia obes lama-lama, dia akan dapat juga diabetes. Okay? Okey, faham. So kita boleh nampaklah perbezaan dekat situ berkenaan dengan jin. Kalau parents yang ada masalah diabetes, ada dapat risiko diabetes. Kalau orang yang tak ada masalah diabetes daripada persegi pemakanan, makan tak terkawal boleh dapat diabetes. Okey, jadi sebelum kita teruskan dengan Dr. Ju, tuan-tuan dan puan-puan setakat ni boleh faham tak? Okay. Kalau faham boleh cuba faham tau. Okay. Boleh take note tau setiap satu butir yang kita kongsikan. Kita hari ni kita duduk santai je, macam lepak tepi pantai je kan. Sebab kita tak ada nak apa-apa. Kita just nak bagi ilmu. Nak bagi tuan-tuan dan perempuan pengetahuan yang lebih jelas lagi. Okay. Alright. Jelas. Faham. Takkan ni faham. Okay. Alright Dr. Ju. Tadi Dr. Ju berkenaan dengan genetik. Okay. And then daripada segi individu tu sendiri. Dan sekarang kita tengok, bukan sekarang lah. Dulu, kita memang selalu relate, oh kencing manis sebab parent dia ada masalah kencing manis.
Oh, kencing manis sebab nenek dia ada kencing manis. So, genetik. Jadi kat sini kalau kita tengok juga betul ke 70% daripada mereka kalau ada masalah, adakah memang jumlah dia 70%? Kan 70% orang yang ada parents yang ada masalah diabetik, anak dia pun boleh dapat masalah diabetes. Jadi apa sebenarnya yang kita nak kena buat supaya orang yang memang ada problem genetik ni untuk diorang reverse daripada masalah kencing manis, dan juga macam mana pula dengan orang yang ada masalah, yang tak ada masalah dengan genetik boleh dapat masalah kencing manis untuk diorang reverse juga masalah diabetik ni sebenarnya. Okay. Orang yang ada tak ada genetik, orang yang tak ada genetik, dia obes. Kadang-kadang dia tak obes pun sebab dia bukan dari kalangan yang obes, tetapi dia mereka juga boleh dapat diabetes sebab apa yang mereka makan itu sudah sudah banyak menyebabkan insulin resistant. Jadi untuk mereka-mereka yang di luar sana yang sudah ada diabetes, yang muda ada diabetes, yang tua ada diabetes, yang pertengahan juga ada diabetes, maknanya everybody ada diabetes. Sama ada you pre-diabetes iaitu gula dalam darah you normal, ataupun you ada diabetes, gula dalam darah you tidak normal. You all perlu apa ni, tahu bahawa diabetes bermula daripada gula. Diabetes bermula daripada gula. You all tak perasan yang you ambil gula setiap hari, setiap saat. Okay? Jadi ada mula, apa yang mula-mula you all kena buat adalah you all kena off gula. You kena cut gula. You kena tidak makan gula. Sebab apa yang you makan sekarang mengandungi gula. Especially makanan-makanan yang berproses. Makanan-makanan yang biasa saja, yang natural. Contohnya, you makan nasi. Contohnya, you makan apa ni? You makan mie. Contohnya, you makan bihun. You makan sayur. Semuanya juga mengandungi gula. Sebab mereka mengandungi karbohidrat. Karbohidrat adalah big block of sugar. Gula yang melekat-lekat macam tu. Gula ni perlu diasingkan untuk menjadi gula yang segera. Jadi, untuk mereka-mereka yang mengambil gula, tolonglah berhenti daripada gula. Sama ada you dah obese, untuk bila you berhenti gula, you akan jadi kurus. Kalau you all dah ada masalah diabetes, bila you all berhenti gula, diabetes you akan dikawal. Okay, jadi step one adalah to off sugar. To off sugar bukannya mudah. Bukannya mudah. Bila you berhenti saja gula, dalam masa 24 jam you akan menggigil, you akan letih, you akan lesu, you akan sakit kepala, pening kepala, sakit badan, sakit dada, semuanya sakit, perut juga sakit. Jadi itu adalah satu yang yang sangat-sangat payah untuk you all atasi. Tetapi you all kena buat juga, you all kena buat cold turkey treatment. Cold turkey treatment bermakna you all kena buat terus. Maknanya kalau you off sugar, jangan off sikit-sikit. You off terus. Maknanya you all akan mengalami semua simptom-simptom off sugar dalam masa seminggu. Kalau you sakit kepala, you jumpa doktor. Saya nak ubat sakit kepala. Saya nak ubat pening. Saya nak ubat sakit badan. Saya nak ubat sakit perut. You all boleh minta daripada doktor untuk membantu you. Untuk membantu you untuk apa ni, off sugar ini. Sebab gula menyebabkan anda semua akan dapat penyakit-penyakit kronik. Jadi ingat, step pertama yang mula-mula sekali all kena buat adalah to off sugar. Sugar, dia punya ketagih, umpama you ketagih dadah kokain. Bila you all off dadah kokain, you all akan sakit badan. You akan muntah-muntah, berak-berak, menggigil. Kadang-kadang, mak-mak you all yang tak bagi you all berhenti. Mak-mak you all kesian tengok. Mana-mana you tak kesian. Anak you menderita, sakit semua. Jadi dia sendiri yang belikan dadah. Dia sendiri yang bagi gelang. Dia nak kau adaikan gelang aku ni untuk dapatkan dadah. Okay? Jadi, apa ni, you all kena juga buat cold turkey treatment. Kalau you all tak boleh buat sendiri, you all buat beramai-ramai dalam satu rumah. Jadi ia lebih berjaya. Selalunya orang akan fail pada minggu pertama sahaja. Okay? Okay? Okay. So, tu daripada perkongsian Dr. Jurah. Dan saya dapat tangkap satu lagi tadi berkenaan dengan apa tadi, lapar kan? Off sugar. So jadi tuan-tuan, Dr. Ju, tuan-tuan dan perempuan lagi, apalah mula saya ni kan. So jadi, Dr. Ju, saya santai-santai betul ya.
Okay, so jadi Dr. Ju, bila Dr. Ju share berkenaan dengan off sugar untuk atasi masalah gula tinggi dalam darah, which is diabetes lah. Dan saya dapati juga ramai je yang dah cuba untuk cut off sugar. Ramai je yang dah cuba untuk dah tak ambil gula. Ramai je yang dah cuba untuk dah tak bergantung lagi kepada gula. But, diorang ada satu masalah ni doktor. Susah tak doktor? Satu masalah ni je. Sampai diorang tak boleh nak cut sugar. Craving. Jadi, diorang tak boleh. Diorang saja nak makan. Betul tak tuan-tuan dan perempuan? Cik Baki saya dah. Sebab saya jumpa ramai yang tak boleh tipu tau. Okay. Saya dah jumpa ramai yang kat sini. Saya dah jumpa off sugar. Tapi saya macam seminggu je Cik Baki. Sebab tu saya rasa saya nak makan lagi benda manis. Saya rasa nak makan lagi benda macam kuih-kuih yang sedap-sedap. Saya pagi-pagi. Pagi-pagi duduk sejuk. Pagi-pagi ke kedai beli beli kuih muih kan. Buat sarapan. So jadi antara pendapat Dr. Ju ataupun apakah apa ni cara yang Dr. Ju boleh share dekat sini untuk orang yang nak cut gula off sugar untuk atasi masalah craving juga supaya diorang reverse daripada masalah diabetes. Okey, untuk orang-orang yang craving kan, maknanya craving tu kalau dadah tu dia ibarat video lah kan. Dia ada video. Video tu akan keluar kat kat kepala dia. Maknanya dia dah boleh off sugar. Tetapi video tu sentiasa ada dalam badan, dalam kepala dia. Yang pertama, you all kena berpuasa. Berpuasalah. Bila kita puasa, kita tahan nafsu kita untuk makan. You kena berpuasa, sekurang-kurangnya puasa 16 jam. Tak kisahlah kalau you all craving tu siang hari, you buat puasa siang. Kalau you all craving tu malam hari, you all buat puasa malam. Sebenarnya dengan berpuasa, dia akan menurunkan you all punya paras insulin. Lagi satu, sebelum you mulakan puasa, you ambil, you buat bulletproof coffee. Bulletproof coffee adalah dengan memasukkan satu sudu butter dengan dua sudu MCT oil ke dalam air kopi anda. Kemudian anda blend, anda minum. Sebenarnya, bila anda minum bulletproof coffee ini, minyak yang ada pada bulletproof coffee ini akan inhibit you all punya pengeluaran insulin. Jadi, insulin tidak akan keluar. Insulin adalah yang akan menurunkan you all punya gula. Jadi bila you kurang insulin, maka you all punya gula kurang, maka hunger you all kurang, craving you all kurang. Jadi bila anda berpuasa, anda boleh berpuasa lama. Bila anda berpuasa selalu, maka insulin dalam darah anda kurang, hanya fat saja yang boleh menurunkan paras insulin anda. Jadi bila paras insulin anda kurang, anda akan tidak akan teringat-ingat pada makanan-makanan yang manis. Okey. Lagi satu, you all kena jauhkan diri daripada dapur. Jauhkan diri daripada restoran-restoran. Untuk mula-mula ni lah kan, sebab you all masih lagi craving. Jangan pergi ke, suka-suka pergi ke tempat-tempat yang yang ada makanan. Contohnya you all pergi party. Party makan macam-macam. You elakkan daripada pergi itu untuk sementara. Maknanya untuk dalam masa sebulan tu, you all buat betul-betul. Lepas itu nanti you all tidak akan craving lagi. Okay? Dan untuk mereka-mereka yang craving ini, selalunya mereka tidak boleh tengok benda-benda yang yang sedap ini. Tetapi bila anda dah hilang daripada craving, maknanya macam Dr. Ju, Dr. Ju tengok coklat sikit pun tak nak. Tengok benda-benda yang manis sikit pun tak nak. Kalau merasa pun sikit je tak apa. Tapi bila anda sudah hilang craving, nanti sudah berbulan-bulan anda hilang daripada craving, anda boleh makan sedikit-sedikit tak apa. Maknanya bila ada kenduri, anda boleh makan seketul. Bila anda, maknanya anda bukan craving tapi anda nak makan kan, maknanya you menghormati tetamu, macam itulah. Jadi pada waktu mula-mula ini, jangan makan dahulu. Okey, anda elakkan daripada social party, party-party yang berkenaan dengan makanan. Okey, faham. Oh, bila doktor je petik kan berkenaan dengan sugar craving ni kan. Sebab saya pun pernah berada di tahap sugar craving juga. Ya, saya tak tipu. Sebab saya pun berada dalam tahap tu. Tapi bila kita buat macam Dr. Ju cakap, buat IF, memang jalan. Tapi kan Dr. Ju, tadi Dr. Ju ada share berkenaan dengan BPC dan juga MCT oil. So sebenarnya apa sebenarnya MCT oil ni yang
kita boleh dapat benefit tu bila kita ambil MCT oil plus dengan buah IF dapat atasi sugar craving. Apa sebenarnya main point yang ada dalam MCT oil ni yang boleh membantu orang yang tengah nak kawal kencing manis ni ataupun gula tinggi dalam darah? Termasuklah craving tu tadi. Apa sebenarnya dia? Okay, MCT oil sebenarnya adalah medium chain triglyceride. Dia diambil daripada minyak kelapa. Minyak kelapa ditapis, ditinggalkan MCT-nya saja, iaitu medium chain triglyceride. Okay, dalam minyak kelapa ada MCT. MCT hanya 5% saja. MCT inilah yang menyebabkan yang bila masuk ke dalam badan anda, masuk ke dalam hati dan dia terus dijadikan dia apa ni dijadikan ketones. Ketones akan akan menyebabkan keton-keton yang lain dalam badan anda akan terbentuk. Jadi keton ini diambil oleh otak anda menyebabkan anda akan lebih bijak, anda akan lebih kenyang. Okey, jadi apa ni keton menggantikan gula untuk membuat tenaga. Tenaga daripada keton lebih baik daripada tenaga daripada gula. Okey, tenaga daripada gula akan ada apa ni side effect dia, tetapi tenaga daripada keton tiada side effect. Jadi keton adalah lebih bagus daripada gula. Okey. Oh, faham. Oh, so that's why lah Dr. Ju suggest buat MBPC. Dia tak adalah MCT oil dalam BPC. Supaya kita boleh satu at the same time rasa sedap lah. And kita dapat kesan daripada pengambilan MCT oil tu tadi. Okay, so nampaklah daripada sini, daripada perkongsian Dr. Ju, ambil MCT oil dapat atasi masalah sugar craving. Dan juga at the same time, saya cakap satu lagi benda. MCT oil ataupun yang kita ambil tu, kalau orang nak buat IF, boleh tahan lebih lama. Kan contoh IF 16 jam, siapa yang nak buat sampai umat apa semua, buat MCT oil. Sebab saya pernah buat sampai 72 jam. IF sampai 72 jam. Ada lagi yang dapat tim kita dapat sampai 100 jam sebab pengambilan bulat ni juga. Dan saya cakap berdasarkan pengalaman saya juga, selama 72 jam tu, yang saya pernah cakap tadi kan, saya pun ada dalam fasa craving-craving nak makan benda manis. Saya rimas juga sebenarnya makan benda-benda manis ni. Sebab saya bukan jenis yang suka makan manis. Tapi ada satu fasa tu saya tiba-tiba nak makan benda manis je kan. Saya rimas. So jadi saya decide untuk buat IF. Dan untuk IF saya lebih lama tu, kita ambil MCT oil. Okay. So jadi tuan-tuan dan perempuan, agak-agak kan tuan-tuan dan perempuan kan, daripada perkongsian yang kita ada ni sekarang kan, tuan-tuan dan perempuan dapat something tak tuan-tuan dan perempuan? Siapa yang pernah amalkan bullet, siapa yang pernah amalkan MCT oil, pun boleh cuba komen juga dekat ruangan komen. Kongsikan pengalaman tuan-tuan dan perempuan. Sebab saya cakap daripada saya sendiri, memang saya cakap MCT oil ni memang tahan lama. Dia punya lama tu sampai satu hari, dua hari saya tak makan pun okey sebenarnya Dr. Ju. Alright. Okay. So jadi insulin resistant. Okay. So jadi Dr. Ju, saya nak tanya juga dekat Dr. Ju ni kan. Okay. Tadi Dr. Ju dah share berkenaan dengan MCT oil. Ataupun lebih dikenali sebagai bullet lah. Kita selalu ni kita cakap bullet, 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 bullet. Sebab bullet tu adalah MCT oil. So jadi Dr. Ju, untuk dapatkan kesan yang lebih optima, lebih maksimum, lebih dahsyat, lagi cepat kesan dia, apa sebenarnya yang kita boleh lakukan untuk dikenalkan sekali dengan MCT oil ni? Okay. MCT oil ni sebenarnya adalah apa ni minyak yang di mana bila dia masuk ke dalam badan kita dia akan terus masuk ke dalam liver dan menjadi ketones. Okey. Jadi minyak ini pertama boleh dibuat kita boleh minum dia sebagai bulletproof coffee. Maknanya you masukkan dalam tu butter, dimasukkan MCT oil, dimasukkan air coffee, you blend, you minum. Okey, itu cara yang pertama macam mana nak minum bullet ataupun macam mana nak minum MCT oil. MCT oil keluaran Dr. Ju adalah bullet. Cara kedua, you all boleh juga masukkan bullet dalam you all punya kari, dalam you all punya masak lemak, dalam you all punya kerabu.
Oh, dalam you all punya nasi lemak. Nasi lemak sekarang ni kan, kalau you all guna santan kotak lah kan, santan kotak. Nasi lemak dia tak cantik kan? Tak berminyak-minyak. Jadi kalau untuk menambahkan lebih cantik dan lebih apa ni, menyebabkan anda lebih kenyang, anda campurkan dengan MCT oil. Jadi nasi lemak adalah dikenali sebagai minuman pagi yang terbaik dekat dunia sebab dia mengandungi MCT oil. Anda juga boleh menumis menggunakan apa ni, tak boleh, itu untuk menggunakan ukur kan, okey, dengan bulat ni. Anda boleh apa ni buat juga, masukkan ke dalam anda punya kuih. Contohnya anda punya apa ni, chia seed, anda masukkan dalam chia seed tu bulat, anda makan. Dan anda juga boleh masuk dalam nasi tu pun tak apa. Sebenarnya berapa banyak bulat ataupun berapa banyak MCT yang anda nak pakai is up to you. Tetapi kadang orang dia ambil sekali dua kali saja, tetapi ada orang ambil banyak kali. Lagi banyak anda ambil, lagi banyak ketones terbentuk, lagi kenyang anda sebab bila anda mengambil MCT oil, MCT oil tidak merangsang pengeluaran anda punya insulin. Insulin low saja. Jadi anda akan kenyang saja. Tengok makanan pun tak ingin nak makan. Tengok makanan tak ingin nak makan. Okey? Oh, patutlah orang yang amalkan ketogenic diet lah basically kan. Patutlah orang yang amalkan ketogenic diet ni, diorang boleh reach ketosis yang tinggi and at the same time, yelah kita tahu orang yang buat keto dia tak makan gula dah. Okay, yang mana yang buat keto, yang tak buat keto sebelum ni, dah buat keto, dah capat sugar craving, dah diatasi. Insulin resistant pun dapat diatasi juga. Of course lah, daripada dua ni pun masalah berat badan pun dapat diatasi juga. So jadi dah terbukti daripada perkongsian Dr. Juni tadi kan. Daripada perkongsian Dr. Juni tadi. So dia macam terungkai lah segala persoalan yang berada di minda aku ini. Kan? So jadi tuan-tuan dan perempuan. So jadi kalau macam tuan-tuan dan perempuan. Saya ulang lagi sekali. Kalau tuan-tuan dan perempuan ada problem dengan masalah gula tinggi dalam darah. Masalah sugar craving. Ada masalah kerap nak makan benda-benda manis. Insulin resistant. Dah buat macam-macam. Gula stay dang tu juga. So saya suggest. Kami suggest tuan-tuan dan perempuan boleh amalkanlah bullet MCT oil. Letakkan sahaja dalam dressing salad boleh. Macam Dr. Yu cakap tadi. Dalam dressing salad boleh. Dalam nak buat letak dalam makanan nasi kebal tuan-tuan dan perempuan pun boleh. Lauk-lauk boleh. Buat BPC pun boleh. Sebab kita benda-benda yang saya cakap tadi tu bertujuan untuk meningkatkan ketosis dalam badan kita. So jadi tuan-tuan dan perempuan. Okay, saya nak share juga dekat tuan-tuan dan perempuan. Sebelum kita nak pergi jauh, tuan-tuan dan perempuan. Nak tak kalau hari ni. Kita nak bagi tuan-tuan dan perempuan bullet. Dr. Ju, boleh ke saya nak bagi tuan-tuan dan perempuan yang ada dalam live kita hari ni, dalam sesi kita hari ni kan? Nak bagi diorang bullet ni, doktor. Saya macam nak bagi boleh tak? Boleh? Alamak, Dr. Jemut dia tak bagi ni. Dia tak bagi. boleh, boleh, boleh. Okay. So, jadi tuan-tuan dan perempuan. Khas untuk tuan-tuan dan perempuan yang masuk dalam live kita hari ni. Boleh tak tuan-tuan dan perempuan cuba komen. Saya nak bulat, bulat, bulat. Bulat, bulat, bulat. Siapa ramai kita buka. Alright, saya nak. Okay, lagi-lagi siapa yang kat sini memang ada sugar craving, susah sangat nak kontrol gula, susah semua susah. Saya cakap dekat sini, offer khas untuk tuan-tuan dan perempuan. Okay, sebab alhamdulillah ya, kita bawakan bulat ni dengan Dr. Ju sekali. Bukan kita bawa sengaja-sengaja ya tuan-tuan dan perempuan. Okay, sebab kita ada nampak result. Okay, daripada perkongsian Dr. Ju tu tadi, kita dah nampak jelaslah kebaikan MCT oil. Untuk tuan-tuan dan perempuan rawat sugar craving, untuk kawal gula dalam darah. So, jadi kat sini pun saya pernah jumpa. Ada juga testimoni-testimoni kita lepas dia amalkan bulat dalam hidangan diorang. Dan dia lakukan benda-benda seperti IM macam Dr. Ju share tadi. Letak dalam makanan bulat dia tadi. Alhamdulillah, mereka dah kurang rasa lapar, craving-craving, makanan-makanan manis pun dah tak ada. Okay, and then mostly diorang lepas dah amalkan MCT oil, mereka dah boleh buat IF dengan lebih lama dan diorang dah tak dapat. And paling best dia ada dekat sini, dia ada tunjuk, dia ada share.
Bacaan mereka sebelum ni daripada 9, 10, sekarang dah 6, dah 5. Ha, dah lah tak lapar. Sugar craving di atas si extra lagi gula dah cantik. So jadi tuan-tuan dan puan-puan, disebabkan tuan-tuan dan puan-puan tekun eh. Ha, tadi doktor Ju pun dah bagi green light ha, untuk tuan-tuan dan puan-puan hari ni dekat saya. Okay, kita nak bagi tuan-tuan dan puan-puan best offer. Special offer. Siapa nak kena standby. Ha, ni sekejap saya tanya dulu dekat team. Ni ada link ke team? Ada link. Okay. So, jadi tuan-tuan dan perempuan ni sat lagi. Tuan-tuan dan perempuan standby ya. Saya explain dulu baru kita punya link ni akan muncul. Okay. Siapa cepat dia dapat. Kita lepaskan berapa saja di team? Okay. 200? Kita lepaskan 100 botol saja, 100 orang yang terawal saja yang dapatkan bullet ni dengan harga RM143 daripada harga RM414. Kenapa? Sebab siapa yang membeli hari ini, kita bagi tuan-tuan dan perempuan satu botol bullet. Kita bagi tuan-tuan dan perempuan grup bimbingan bullet MCT. Kita bagi tuan-tuan dan perempuan e-buku meal plan bullet MCT. Kita bagi juga e-buku resepi makanan. Empat item ni tuan-tuan dan perempuan daripada harga RM414. Dah lah dapat bimbingan. Dapat e-buku meal plan. Dapat e-buku resepi lagi. Bullet dah sah-sah tuan-tuan dan perempuan dapat. Harga asal RM414 tau tuan-tuan dan perempuan. Hari ini. Cepat. 100 orang yang terawal. Link standby ya tuan-tuan dan perempuan. 100 orang yang terawal yang tekan link tu dan dapatkan bullet ni dengan harga RM143 sahaja, boleh terus tekan dekat link yang ada dekat bawah tu. Siapa cepat dia dapat. Ha, sebab saya cakap tuan-tuan dan perempuan yang ini memang limited. Tak semua orang yang join dalam live sesi kita hari ni boleh dapat harga serendah RM143. Tuan-tuan dan perempuan dah dengar perkongsian daripada Dr. Ju. Tuan-tuan dan perempuan dah tahu dah benefit daripada Dr. Ju. Tuan-tuan dan perempuan dah kenal pasti juga simptom-simptom yang tuan-tuan dan perempuan atasi yang dah sedang alami sekarang ni adalah salah satu simptom daripada masalah kencing manis. Takkan tuan-tuan dan perempuan tak nak bertindak lagi? Sebab kita bagi bimbingan sekali tau. Beli satu botol bullet harga RM143 daripada RM444. Kita bagi sekali bimbingan. Kita guide betul-betul sampailah tuan-tuan dan perempuan berjaya reverse daripada masalah kencing manis. Kita masukkan pula tuan-tuan dan perempuan dalam grup. Kita bagi pula tuan-tuan dan perempuan meal plan. Ni tak semua orang kita bagikan. So meal plan ni tuan-tuan dan perempuan khas untuk yang datang dan membeli dalam sesi kita hari ini. Yang membeli yang tekan link yang dalam sesi kita hari ini dan e-buku resepi. Macam tadi Dr. Ju kata e-buku resepi apa bullet ni boleh letak dalam BPC resepi lagi kan. Jadi kalau macam Dr. Ju kan, boleh tak Dr. Ju cadangkan lagi resepi-resepi yang rasanya macam Dr. Ju boleh cadangkan untuk guna bullet ni? Ha. Tak dengar suara. Dr. Ju unmute ke? Dr. Ju tak dengar suaranya. Tak unmute. Alamak. Kan. Ke saya yang ni? Ha, cuba Dr. Ju try lagi sekali. Alamak. Ni siapa yang hijack kita dah. Kan? Tak apalah. Dengar tak? Dengar. Ah, baru dengar. Dengar tak? Okey. Okey. Untuk orang mereka yang mengamalkan bullet, sebenarnya kan bullet ni boleh dipakai untuk macam-macam cara lah. Tadi yang Dr. Ju dah cakap dalam kerabu, dalam kuih, dalam macam-macam kita boleh buat. Sebenarnya Dr. Ju nak cerita dekat sini siapa yang boleh ambil bullet. Siapa yang boleh ambil bullet? Bullet boleh diambil orang yang berumur lebih kurang 3 bulan sehingga apa ni sampai sampai bila, sampai umur dia 100 tahun. Maknanya 3 bulan pun boleh ambil bullet.
Okey, masa umur you macam 3 bulan macam tu, you boleh ambilkan satu drop masuk dalam you all punya susu. Anak you akan jadi lebih pandai, lebih cergas daripada biasa. Dan untuk orang-orang yang ada penyakit diabetes, of course dia orang kena ambil bulat ini untuk menyebabkan mereka kenyang. Bila dia makan bulat ini, mereka akan kenyang sentiasa. Untuk orang-orang yang obes, mereka kena ambil bulat ini untuk mereka kenyang, supaya mereka tidak makan, supaya badan mereka kurus. Dan supaya ketosis berlaku, dan ketosis akan menyebabkan mereka kurus. MCT bullet ni juga boleh dipakai oleh orang-orang yang ada chronic kidney failure. Maknanya orang-orang yang ada masalah buah pinggang kronik. Jadi dia makan bullet ini macam buat bulletproof coffee tadi, dia akan kenyang. Jadi mereka tak makan makan banyak. Maknanya mereka makan sikit saja, sebab orang yang ada CKD, kita restrictkan makanan mereka. Jadi bullet ni juga boleh dipakai oleh orang-orang yang ada sakit jantung, yang orang-orang yang ada stroke. Dan juga bullet ini boleh dipakai oleh orang-orang yang ada masalah Alzheimer disease, orang-orang yang ada masalah epilepsi. Sebenarnya MCT oil ini banyak kegunaannya. Juga MCT oil ni boleh digunakan pada kulit, pada rambut, pada pada kuku, semuanya boleh. Okey, jadi untuk penggunaan yang optima, anda boleh beli satu botol bullet dan anda boleh gunakan di mana-mana sahaja. Contohnya anda guna untuk makanan, anda guna juga untuk seharian. Okey, jadi anda optimumkan penggunaan bullet, sebab bullet telah ataupun coconut oil ni telah digunakan turun temurun oleh ibu bapa kita. Cuma waktu tu tiada MCT oil. Sekarang kita lebih bijak, kita asingkan virgin coconut oil kepada MCT oil sahaja. Kita konsentratkan jadi 100% MCT oil, dan kita boleh gunakan dengan secara optimum. Okay. Alright, nampak tu tuan-tuan dan puan-puan. Bukan saja dalam minuman eh. Letak kat rambut pun boleh, kat kulit pun boleh. Alright, so jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada tadi yang komen macam mana nak tekan ni tadi, mana link dia? Okay, tuan-tuan dan puan-puan, okay, team kita bagi lagi sekali link tu. Tuan-tuan dan puan-puan tekan sekarang. Okay, terus tekan. Tu lah sebab ramai sangat yang tekan kan, sampai tak jumpa kan. Okay, sebab 100 orang yang terawal sahaja, kita bagi harga RM143 dengan 4 item yang tuan-tuan dan puan-puan boleh dah dapat. InsyaAllah lah untuk sesi kita hari ni tuan-tuan dan puan-puan, yang dah tekan tu boleh terus check out lah, terus beli je. Okay, so jadi tuan-tuan dan puan-puan, lepas dah dapat tu, tuan-tuan dan puan-puan buat macam yang Dr. Ju dah sharekan tadi. Sebab sampai bila kan tuan-tuan dan puan-puan kan? Kita dah lama dah ni, dah tahun 2025. Kan, ikutkan dia anggaran 5 juta tadi pun, sebenarnya pun dah lebih, dah 7 juta. Cuba bayang kalau kita pada tahun 2000, contohlah kita tahun ni, kita ambil secara personal lah ya. Kalau tahun ni umur 30-an dan ada masalah diabetes, bacaan gula 10. 11. Agaknya kan umur kita nanti 40-an, 60-an. Macam mana? Mungkin awal-awal tuan-tuan dan perempuan ada masalah kencing manis ataupun gula tinggi je. Boleh ambil endah lagi kan? Tapi bila tuan-tuan dan perempuan tak jaga, makin abaikan. Tu nanti kawan-kawan dia yang datang. Tiga serangkai. Kencing manis, buah pinggang, masalah gout. Sebab benda ni akan berjangkit-jangkit tau tuan-tuan dan perempuan. Dia bukan berjangkit kat orang, tapi dekat dalam badan kita sendiri. Tuan-tuan dan perempuan nak ke macam tu? Ada tak dekat sini yang dah umur 20-an yang ada masalah kencing manis? Ataupun kenalan. Umur 30-an eh. 30-an supposedly muda lagi. Umur 30-an dah ada kencing manis, dah ada masalah gula tak terkawal. Tuan-tuan dan perempuan macam mana? Cuba tuan-tuan dan perempuan bayangkan. Umur sekarang 30-an ada masalah diabetes. Agak-agak umur 50-an? 40-an? Dekat level mana? Okay? Kalau tuan-tuan dan perempuan, mungkin dekat sini ada yang ada tanggungjawab sendiri. Ada tanggungjawab ada keluarga. Ada tanggungjawab tu ada anak-anak. Ibu bapa. Kalau kita sendiri ada tanggungjawab yang besar tapi kita tak boleh nak jaga kesihatan diri kita, agak-agak tanggungjawab kita yang besar tadi tu terabai tak?
Renung-renungkan, fikir-fikirkan. Jadi kami dekat sini, Dr. Ju. Kita bawakan Dr. Ju hari ini untuk sampaikan ilmu supaya tuan-tuan dan perempuan tak mudah lalai, tak lari. Bak kata kita apa Dr. Ju, pepatah? Manusia mudah lupa. Lupa. Manusia mudah lupa. Okay. So, jadi tuan-tuan dan perempuan, kita dengan hari ini bersama dengan Dr. Ju, kita bawa Dr. Ju sebab kita nak sentiasa ingatkan. Supaya kita manusia sentiasa sentiasa beringat-ingatan. Macam itulah pepatah yang saya baru buat sekarang ni. Okay. So, jadi tuan-tuan dan perempuan, siapa yang dah tekan dekat link tu, boleh terus dapatkan terus bullet. Tak rugi pun, Dia untuk jangka masa panjang. Alright. So, jadi Dr. Ju, memandangkan diorang memang tengah sibuk menekan link tu, Dr. Ju ada kata-kata akhir tak untuk daripada sesi kita hari ni? Okey, Dr. Ju harap semua rakyat Malaysia ni akan bebas daripada diabetes suatu hari nanti. Tapi ianya boleh dikatakan impossible lah. Sebab bukan semua orang faham apa yang kita nak sampaikan. Jadi pesanan Dr. Ju hari ini adalah you all cuba untuk mengurangkan kelaparan, untuk cuba tidak kerap makan, untuk tidak makan processed food dengan cara menggunakan bullet. Maka dengan menggunakan bullet, anda buat selalu buat bulletproof coffee. It's very nice sebenarnya. Buat bulletproof coffee, anda minum setiap pagi ataupun setiap petang. Dan jadi ia menjadikan anda kenyang sebab MCT oil itu akan masuk ke dalam badan anda, akan menjadi tenaga. Tenaga itu akan diambil oleh otak anda. Anda akan jadi lebih pandai. Jadi tidaklah seperti sekarang anda gemuk, anda bukan gemuk, gemuk-gemuk. Ada masalah dengan obesiti. Jadi anda jadi letih, jadi lesu. Jadi maknanya anda susah untuk hidup. Jadi pesanan Dr. Ju, sehat-sehat selalu. Cubalah bulat, jadikan bulat sebahagian daripada hidup anda. Itu saja. Dr. Ju minta maaf yang baik daripada Allah Ta'ala, yang kurang baik daripada kelemahan Dr. Ju sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi tuan-tuan dan perempuan, macam tu jugalah dengan saya kita hari ni. InsyaAllah saya harapkan tuan-tuan dan perempuan daripada saya, Dr. Ju dan juga tim, kami harapkan tuan-tuan dan perempuan sentiasa dalam keadaan yang sihat. Tapi yang penting sentiasa istiqomah, jangan mudah give up, tu je. Okay, jangan mudah give up. Apa-apa, just inform je dengan kita. Okay, sama juga siapa tadi yang nak dapatkan tadi, boleh terus pergi dekat link ataupun contact dengan tim-tim Dr. Ju segera. Okay, sesegera yang boleh sebab kita limited stock. Limited stock. Okay, limited stock untuk bullet ini. Okay, so insyaAllah saya minta maaf jika ada kekurangan daripada saya ke, daripada Dr. Ju ke, ataupun daripada segi VN ke, daripada tim lah basically. Kami minta maaf, ada salah silap, kami ampunkanlah salah kami. InsyaAllah macam hari raya dah kan, tapi insyaAllah lah. Okay, so insyaAllah ada jodoh, ada rezeki, kita jumpa lagi di next time, di masa yang akan datang. Bye, Assalamualaikum. Selalu lapar dan juga tak ada tenaga untuk jalankan aktiviti harian. Contoh kalau macam nak jalankan aktiviti bersama keluarga, bekerja dan sebagainya, anda tak perlu risau sebab kami ada solution untuk anda. Untuk mana ada masalah yang saya sebutkan sebentar tadi, Dr. Ju paling sarankan anda untuk amalkan bullet, iaitu minyak MCT dengan rantaian pendek yang anda boleh campurkan dengan makanan ataupun minuman anda tanpa rasa bersalah, semudah ABC. Alright, cuba kalau anda bayangkan kalau anda dapat luangkan masa dengan keluarga dengan lebih berkualiti. Okay, dengan lebih bertenaga, especially untuk mana yang nak beriadah, mana yang nak bekerja, dan yang paling best sekali, anda dapat beribadah dengan lebih sempurna. Bukan nak cakap pasal diet, jaga makan pun susah. Kalau anda ada masalah, lapar saja. Bukan setakat nak diet, nak konsisten pun susah. Orang pun dah mula bercakap, dulu dan sekarang dah berbeza dah. Ada tak masalah yang Dr. Ju cakap ni? Jadi, Dr. Ju ada satu solusi. Dr. Ju ada satu tips untuk mengelakkan anda daripada lapar. Anda ambillah produk yang dipanggil bullet. Bullet adalah MCT oil. MCT oil bila dimasukkan ke dalam minuman anda, maknanya pagi-pagi pukul 10 tu anda minum, anda tidak akan rasa lapar lagi sehingga petang. Macam mana nak dapatkan dia?
tekan link di bawah. Like me.
duit, 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 duit.